Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Semoga kita diberi kesehatan dan dilimpahkan rezeki kita. Amin amin ya rabbal alamin. Di kesempatan kali ini saya akan memberi settingan buat Cana Andrew. Seperti janjinya yang kemarin, saya akan membuat settingan yang simpel-simpel saja buat Cana Andrew ini ya. Biar keurus aja, biar kelihatannya bagus, minimalis aja. Dan ya, dan saya menggunakan tentunya filter yang sangat ya awet lah, bisa dibilang awet banget. Buat kalian yang mau bertanya, bisa komen saja. Nanti saya akan bantu jawab sebisanya saya, semampunya saya. Dan jangan lupa buat kalian, jangan lupa di follow IG saya Ovi Animal, dan jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe-nya biar saya lebih bersemangat bikin kontennya. Oke? Jangan lupa subscribe ya. Oke. Dan di sini saya menggunakan filter UGF atau under gravel. Ya kalian bisa dicari aja, kalau pembeliannya itu banyak banget di toko oren ya, Shopee itu banyak banget. Kalian diketik aja filter under gravel, ya sepaket pokoknya. Dan ini saya menggunakan kapas, ya. Filter under gravel sendiri kalian harganya cukup terjangkau sekali ya. Harganya murah banget. Nah, kalau misalkan sepaket apa namanya filter under gravel itu sepaket, kalian mendapatkan itu pendapatan pipa, mendapatkan sepatu juga, dan kalian mendapatkan juga congor bebek atau topi ya. Dan itu buat kalian yang menanyakan nih, bang pakainya pasir apa? Kalau saya sendiri pakainya pasirnya pasir Malang, cuman saya halusin ya, saya ayak, saya apa namanya, saya halusin. Nah, saya halusin, saya menggunakan yang apa namanya, pasirnya 0,5. Iya, yeah. Saya halusin, saya bersihkan pokoknya sampai benar-benar bersih. Di sini saya menggunakan settingan yang simpel-simpel aja, settingan batu ya, batu kali, biar kalian mudah juga kalau misalkan kalian pengen menirunya. Ya kalau misalkan nggak pengen meniru juga nggak apa-apa. Ini juga cuma iseng-iseng saja, keinginan saya sendiri pengen pakai batu kali aja biar simpel. Saya sendiri juga sibuk kerja, jadi saya nggak bisa merawat tanamannya. Soalnya kalau misalkan saya menggunakan tanaman itu, waduh, perawatannya cuy harus benar-benar maksimal. Soalnya dari segi pergantian air itu harus maksimal. Sedangkan kalau misalkan kalian pengen merawat tanaman itu harus airnya itu harus bagus. Makanya saya sendiri sibuk. Nah, di sini bagian belakang pasirnya saya atasin ya biar lebih tinggi. Bagian depan itu enggak terlalu tinggi, trepes, dan bagian belakangnya saya tinggiin. Nah, ini saya tambahin. Ini mohon maaf ya, ini saya cepatkan ya videonya biar cepat aja, terlalu lama nanti membosankan ya. Nanti di akhir video nanti saya akan buatin ya apa namanya, apa saja alat-alatnya yang perlu kalian bikin. Siapa tahu kalian pengen bikin settingan yang lain juga bisa, tapi filter-filter apa namanya under gravelnya seperti apa kalian bingung, nanti saya akan apa namanya, saya akan bantu. Pokoknya nanti untuk peralatannya apa saja yang dibutuhkan nanti saya akan tulis di bagian akhir. Begitu juga dengan harga-harganya, under gravel berapa, kapasnya berapa, nanti saya akan tulis semua. Dan kebutuhannya kalian menyesuaikan dengan kebutuhan apa namanya, istilahnya kebutuhan tank kalian. Jadi kalian bisa menyesuaikan. Nah, ini adalah water pump. Nah, ini di sini kita ada pipa L pipa, di sini kita ada sambungan, dan ini adalah congor bebek atau bisa dibilang topi. Ya, ini saya dipasangin, setelah pasir udah selesai kita pasangin untuk menaik. Nah, di sini pasang. Dan sekarang adalah pemasangan batu nih ya. Ini batunya saya tata, pokoknya sekreasi mungkin kalian ya. Ini kalau misalkan kayak gini kurangnya cuma di tanaman nih, mungkin kalau misalkan ada tanamannya bagus banget. Cuman saya sendiri juga sibuk, jadi saya wah capek. Terkadang kalau misalkan pagi pun saya terkadang juga kurang puas tidurnya, terkadang saya pagi tidur lagi atau habis sarapan tidur lagi istirahat. Dan ini saya masangin batunya ngawur nih, iya. Saya nggak ahli soalnya saya bukan
pengahli. Iya, saya nggak bisa kalau misalkan permainan belum bisa. Kalau permainan apa namanya Aquascape, Aquasam, saya belum bisa. Ini simpel-simpel aja ya, gampang-gampang aja lah. Yang penting dipandang nikmat, iya, dan nggak membosankan. Dan filter ini kalian menggunakan filter UGF kayak gini, ini mampu loh. Mampu kalau kalian misalkan mampu bertahan lama istilahnya. Kalau misalkan kalian sibuk kerja, itu kalian cukup menggunakan filter UGF seperti ini. Dan filter UGF seperti ini saya hanya menyalakan 1 hari 2 sampai 3 jam saja, tanpa harus dinyalakan 1 kali 24 jam. Sampai 1 hari full dinyalakan terus enggak. Kalau saya filter itu yang saya pentingkan itu adalah enggak boros saja. Iya. Pokoknya ya saya menggunakan filter apapun, yang penting itu enggak boros. Ya biar irit aja, saya juga kan lebih praktis di samping irit, di samping itu kan juga maksimal untuk kinerja dari filternya. Filter-filter kayak gini cocok sekali buat kalian kalau misalkan kalian sibuk bekerja, itu cocok sekali. Ya di samping simple, dan ini pun filternya juga irit ya, irit untuk menemui biaya listriknya juga enggak terlalu banyak. Kalian cukup nyalakan 1 hari 3 jam saja, itu maksimal 3 jam udah maksimal banget, itu udah mantap pokoknya, udah bersih dan kualitas airnya juga udah nggak ada apanya kayak mengambang-ambang di permukaan air yang berkabut berminyak, kayak berminyak itu udah nggak ada, soalnya di sini kan ada arusnya juga. Nah setelah tadi settingan udah selesai, gantian ini saya kasih air. Nah ini saya kasih penanda ya, biar airnya nggak ngerusak settingan. Ini saya kasih busa biar nggak rusak aja bagian pasirnya. Nah saya isi, saya cepetin pokoknya ya. Dan ini setelah di apa namanya kasih air, dan ini nyalakan dulu mesinnya ya. Mesinnya kita nyalakin dulu. Dan ini saya nyalakan selama 3 jam biar airnya juga suhunya apa namanya ini biar lebih pH-nya biar normal, dan ikan pun ketika dimasukin itu enggak kaget. Ini masih baru tuh. Masih banyak gelembung-gelembung seprit ya. Yeah. Masih banyak gelembung-gelembung. Nah ini adalah settingannya, udah jadi ya, simpel-simpel saja lah, sekreasi mungkin kalian, sepintar mungkin pokoknya. Dan seperti biasa saya menggunakan obat biru. Iya, saya menggunakan obat biru ini, saya kasih 5 tetes menyesuaikan dengan tank kalian ya. Ini kasih 5 tetes. Dan ini mampu melindungi dari jamur-jamur atau parasit ya, dan mampu menjaga ikan kalian dari serangan penyakit. Cukup bagus banget. Setelah pH-nya normal, saya tunggu selama 3 jam saatnya kita masukin ikannya. Dan ini adalah proses pemasukan ikan tuh. Mantap jiwa, ikannya gondrong dan dia masih kaget mungkin ya dengan air baru. Nah tipis-tipis dia mau flaring dikit, nah langsung ngumpet. Dan ini adalah kondisi ikan udah masuk tank dan dia udah mau flaring, cuman belum stabil ya, soalnya dia masih belum bisa beradaptasi dengan settingan baru ya. Ini aja terkadang ikannya masih kaget dengan mesin ya, mesin water pump, tapi gak usah khawatir, nanti akan menyesuaikan dengan mesinnya juga. Kaget ya, dia masih takut. Kalau misalkan saya mesinnya saya nyalain, dia takut, dia ngumpet di bagian belakang. Nah setelah itu pokoknya saya diamin dulu 1 hari biar bisa menyesuaikan. Dan untuk menaik alat-alatnya yang dibutuhkan apa saja, ini untuk alatnya. Dan kalian bisa cari sendiri di
Shopee, itu bisa banget. Dan ini untuk mengenai alat-alatnya. Nah, yang pertama yaitu sepaket outer gravel. Ya, harganya sekitarnya ya 23.000 lah. Ada yang juga yang 221.000 ada juga. Dan itu mendapatkan kalian mendapatkan pipa, mendapatkan congor BP atau topi yang tadi. Nah, berikutnya yang kedua yaitu sambungan L pipa cuma Rp1.000. Ya, Rp1.000 itu murah banget ya, Bos. Dan yang ketiga yaitu water pump atau mesin alatnya. Kalau untuk mesin alat saya menggunakan Amara 1200 ya, SP 1200 dengan harga sekitarnya 25, dan itu terserah kalian. Kalau misalkan kalian lebih murah lagi juga ada, seperti yang merek Armada itu juga ada, cuma saya menggunakan yang merek Amara dengan 1200 dengan harga sekitarnya ya 25 lah. Yang lebih rendah lagi juga ada kayaknya, Amara dengan harga 23 juga ada. Dan yang keempatnya yaitu kapas. Kapas cuma 2500, iya murah banget. Ini selain itu ya, selain pasir. Pokoknya kalau misalkan pasir kalian ya belinya jangan di online. Ya pokoknya yang direkomendasi saya ini kalian bisa beli di online saja. Soalnya kalau misalkan kalian beli di kios itu harganya akan mahal. Gak seperti yang saya contohkan seperti ini. Ya, tapi kalau misalkan kalian nggak pengen beli online ya nggak masalah, di kios juga bisa. Cuman di harga di kios itu lumayan agak tinggi, soalnya kan dia juga jualan juga, di samping itu kan dia juga membayar kiosnya juga. Jadi wajar kalau misalkan harganya agak tinggi. Tapi kalau misalkan saya lebih seringnya ya belanjanya itu di online. Saya ya, kalau bukannya saya menjelekan atau gimana, saya nggak menjelekan. Ya, cuman kalau misalkan kalian nggak bisa cara online, cuma kan kalau misalkan kelebihannya offline kan kalian bisa melihat barangnya secara langsung dan gak rusak sama sekali. Iya, itu kalau pengen beli offline. Terserah kalian mau online apa offline, itu terserah kalian. Dan biasanya kalau offline itu offline biasanya kurang lengkap. Terkadang ada juga yang barang yang tidak ada, terkadang juga ada. Kadang kayak gitu. Terbatas biasanya kalau temen-temen kios-kios. Kalau misalkan ada yang kiosnya besar, yaitu beruntung banget kalian mendapatkan kios yang besar. Terkadang ada juga yang kurang komplit, jadi kayak gitu ya. Dan kalau misalkan kalian beli di online pun, kalian kalau misalkan belum pernah belanja kan kalian mendapatkan gratis ongkir, harganya juga murah. Kalian nggak usah khawatir kalaupun misalkan yang datang ternyata nggak sesuai, kalian bisa diretur. Ya, misalkan kalau misalkan barangnya nggak sesuai atau barangnya ada yang rusak, diretur aja juga bisa. Dan itu nggak masalah, belanja online itu ada jaminan juga, kayak gitu. Jadi cukup itu saja yang bisa saya sampaikan. Pokoknya ini saya udah membuat sana settingan sana Andrew ya, yang kemarin baru beli sama bocil nih, Andrew-nya udah sehat. Yuk, buat kalian di sini kita juga ada stok sana Andrew. Buat kalian kalau misalkan ada yang pengen ya, sana Andrew banding 1:1, yang jelas rimnya tebel, rimnya kelihatan bagus lah istilahnya, dan cananya juga bahannya bahan gondrong ya, enggak tipis ya, dan ikannya seperti ini. Nah, ini rimnya juga tebel-tebel ya, lumayan rimnya kelihatan tuh, ikannya gondrong-gondrong, enggak ada yang tipis-tipis. Yang penting itu 1:1 antara badan sama finnya ukurannya sama. Kalau ada yang mau bisa DM aja ke IG saya Ovi Animal, dan ini stoknya terbatas. Kemarin juga udah banyak ada yang beli juga, secara offline juga ada. Dan ini ya, kalau misalkan kalian yang jauh-jauh bisa DM aja ke IG saya Ovi Animal. Jadi cukup itu saja yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe-nya juga. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.